Oke, selamat sore teman-teman. Dilihat-lihat kok Mas masuk bingung banget ini tentang pendialan ini gini. Saya jadi keinget tentang Noken nih kalau dial-dial lagi gini. Mas, kalau kesan Noken custom gimana sih, Mas? Langsung pada poin langsung gitu. Iya loh. Kayak kok pernah kamu kok pernah bikin Noken lah ya. Heeh. Seseorang lah ya. Terus kamu ambil mentah-mentah pasang terus di motor. Tapi enggak pas di motornya. Di motornya lu enggak sesuai dengan harapanmu ya. Iya. Pengennya kayak gini lu kok enggak sesuai. Nah, gue permasalahannya nongkrong itu. Gimana? Ini lu. Untuk penjelasannya saya ini masih pemula ini soal pemotoran ini gini. Gue jangan ngerti motor ya. Uh-huh. Tahu motor. Cuma kalau beli noken ngerti lah, oh nokennya dipilih gini gini. Tapi karena dirimu keterbatasan mungkin dana ya, keterbatasan apa, dan asal PNP pengennya PNP siapa sih pasang ini kasih muda itu bro. Kalau noken mau dipang kecuali belinya aftermarket yang paten itu yang pakai CNC itu bisa langsung PNP, langsung asal dia lagi gitu, ya dengan head yang bener lo ya, head yang standar gitu. Yang head standar nokennya mau dipang enggak aftermarket, oh langsung VNP itu, aduh kayaknya lama dan sanksi deh bro. Pasti motornya kebanyakan ya. Ngitik. Kalau teman-teman orang enak, bener orang bro. Bener banget. Pasti anak kalau usah kepriwe, anu atasannya kurang, terus bawahnya lemot ya guys bro. Permasalahannya. Menurutmu? Menurutku, kayak remain. Menurutku ya. Gara-gara apa sih gawe nokan elek? Kalau bisa, apa kau nanya kalau bisa apa kepriwe? Kurang ketelitiannya boy, sih neng nggur, mainek masang. Ketelitian pemasangan dirimu yang kurang teliti loh masang. Iya, gue pertanyaan ketelitiannya misal, gue nggak akan masang gue stop. Nah, kuwi kok top sing nokene kadang kan ana sing munggah siji, terus ana sing mudun siji. Kan gelem kan kadang ae kuwe. Pinter kowe ya. Ya iya. Ya iki bener ya. Titik nolnya itu kadang enggak pas. Makanya itu dibutuhkan kayak gini, bro. Makanya dibutuhkan tim yang geser. Ya, yang kalau misalnya nggak ada duitnya, maksudnya nggak punya duit ya mau dipakai gini aja di bor-bor gitu. Kalau ada duitnya ya dibelikan yang bagus, yang bisa itu, yang bermerek. Oh, kadang dibelikan merek bagus be, bingung cara. Makanya ada yang modelnya oh pakai standar aja lah, sedikit tok ya. Tapi percuma juga ya kalau saya itu ya, percuma juga bikin kayak gini gak ada deal kayak gini. Berarti harusnya pakai deal ya. Kalau misal nih di rumah nih langsung dipasang aja gimana? Ya nanti banyak faktor, nanti nggak enak, nggak apa, nggak pas, nggak pede. Pernah ngalamin nggak nokennya dibikinan PNP langsung pasang tapi kompresinya dapet nih tapi nggak sedapet kayak normal loh, kayak keras. Iya. Pas dinyalain tapi di bawah jalan, biasanya boros banget. Di setting karbunnya susah. Terus nyala tapi karbunnya keluar bensinnya, bensinnya balik. Itu biasanya jedor-jedor. Nah itu permasalahan di situ tok jadi bro. Bukan salah napas nokennya, bukan. Cara nyetingnya bagaimana itu ya? Oh iya, terus ini kalau noken yang baik itu gimana sih perasaannya? Perasaannya Mas? Mas masuk. Perasaannya itu hitungan nokennya. Sebenarnya noken yang baik ya noken standar. Karena kenapa sih kamu bikin noken dimodif? Iya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar lebih bertenaga.
ya kalau standar dibikinin modif kayak gitu terus nambah bertenaga gitu. Nambah tenaga terus apa ya, performanya ya lumayan nambah sedikit tok sama apa ya, tapi itu juga lebih boros ya mas. Sebenarnya gini, itu salah saya pasti nggak apa-apa. Kalau saya ya, kenapa monok kan dimodif? Misal gampangannya gini aja, maksudnya standar gel. Iya. Standar kita nggak pabrik nggak diapa-apain. Tapi dirimu kepengen performanya naik. Iya. Ya, standar masih kurang enak nih. Kamu karena kamu nggak habis balu, kurang enak lah. Nyobain lah di ganti noken dimodif tujuannya sebenarnya gini. Kalau saya nangkepnya gini. Kalau saya ganti noken standar, noken modifan dengan posisi mesin standar itu biar akselerasinya cepat. Nambah wah gitu. Ya emang kalau akselerasinya cepat atau naik butuh bahan bakarnya lebih boros, lebih banyak. Jadinya motornya terasa boros. Gitu. Berarti saya ini tentang penokenan masih kurang pemahaman berarti ini. Terus apa ini mas bisa dia lagi nih? Lagi belajar bro. Oh belajar. Lawi percuma belajar. Jadi percuma. Kan lo ngasih dampingi, sing lawi ngerti gigi. Iya kan kemarin udah dikasih tahu. Kayak gini caranya. Nah sekarang saya praktekin. Nah ini bodohnya saya tahu. Iya tahu kan kemarin kan ini kan bukan digital. Nah sekarang ini jadi saya. Bro bodohnya saya itu di situ. Jadi orang yang benar-benar paham atau ngerti bisa dial gitu, paham dial gitu. Pakai alat apapun harusnya bisa. Saya bingung pakai digital. Ini lagi belajar lagi nih. Ini belajar tentang apa ini ya, dial digital yang kemarin ya belum masih kurang penjelasan kok saya masih bingung malah langsung ke digital kayak gini ya tambah mumet ya orang mas. Itu lah mas, itu lah YouTube lah kurang jelas banget loh, takon lah mumet lah. Ya iya kan mas, saya kan sebagai pertanyaan-tanya kan harus tahu biar lebih menambah wawasan nih. Enak. Ya wis, terima kasih mas.